Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu. Saya tidak expect untuk membaca surat cinta di depan orang banyak, Pak. Tapi untuk malam ini, saya harus ya baca surat cinta di depan Bapak Ibu semua. Yang sebetulnya ini sangat private, tapi nggak apa-apa. Kami sudah 26 tahun menikah. Jadi waktu itu kalau ada teman-teman yang BPSC 1 EP, kami itu menikah massal. Jadi setelah lulus pendidikan dari Cepu, menjelang penempatan kami di unit, kami segera menikah. Baik, saya bacakan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku sayang, kau adalah anugerah terindah dari Allah untuk menyempurnakan hidupku. Darimu aku dapatkan mata air kasih sayang yang sejuk dan tak pernah kering. Kau yang selalu menyemangatiku untuk bangkit kembali ketika aku terjatuh dan putus asa. Kau berikan samudera maaf untukku ketika aku tersesat. Istriku sayang, marilah kita tapaki sisa usia kita dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istriku sayang, banyak sekali yang ingin kukatakan padamu, namun hanya ini yang dapat kuungkapkan malam ini. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Suamimu Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan suruh saya nyanyi, karena saya nggak bisa nyanyi, sama istri saya juga nggak pernah nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya sama suami saya udah ngumpet-ngumpet di tempat yang gelap biar nggak kelihatan. Soalnya saya dan suami saya itu apa ya?